Hire new chef. Teknik motong-motongnya seperti ini nih, lihatnya. Perhatikan baik-baik tuh. Oke. Okay. Motongnya kayak gitu tuh. Abis itu langsung kita goreng nih. Here we go. Mana ini chef junior ini ya. Hei, brewok. Kamu ya, jangan gangguin chefnya Tompet. Oh no. Halo guys, jumpa lagi bersama Tompet Gaming. Hari ini Tompet bermain Roblox ini guys. Dan sekarang Tompet pengen nyobain ya. Ini di Roblox namanya Restoran Tycoon yang kedua nih guys. Oke, kira-kira seperti apa ya? Ini Tompet udah gak sabar, langsung aja kita masuk. Here ya, guys, we go. Ya. Daily login reward. Belum dapat 5 diamond guys ya. Kita belum mulai aja dapat 5 diamond ini. Nice. Kita bangun restorannya guys. Here we go. Kalau begitu ya. Kecil banget, table for two. Oke, kita pencetin guys, kita pencetinnya di sini ya. Oke. Okay. Order sate skewer, dia pesen sate skewer ya guys ya. Oke, berarti kita bisa masak di sini. Tompet lagi motongin daging guys. Habis nice. Itu kita goreng di sini ya. Oke. Okay. Oke, ini seru banget guys, Tompet jadi koki di sini ya. Dan kita bakal anterin ke orangnya ini ya. Oke, kita terima tamunya dulu ya. Ayo Pak, sini duduk Pak, duduk sebelah sini ya. Oke. Okay. Kita masak dulu guys. Aduh, langsung ya. Gak ada 2 detik udah langsung selesai guys. Nice. Kenapa itu? Sate skewer. Sate skewer tuh apa coba? Makanan apa ya? Kita bikin sate mungkin kali ya guys ya. Oke, catat. Kita goreng dan yang ini kita samperin guys. Nah, selamat makan. Nice. Kita masak lagi ya di sini ya. Oke. Okay. Berhasil guys, kita goreng ya. Yang ini kita anterin ke bapaknya. Here we go. Finish. Dan juga kita anterin ke ibunya. Okay. Selamat makan. Selamat menikmati makanan dari Tompet. Ini restorannya Tompet. Gimana ibu, enak enggak? Nice. Yummy. Udah habis guys. Huh? Nah, mereka seneng banget ini ya. Nice. Langsung menghilang orangnya. Kita dapat duit. Oke, mantap guys. Hire new chef. Kita bakal menyewa chef terkenal dari pelosok dunia guys. Cekring. Oh, ini dia guys. Chef junior dia ternyata ya. Oke, bentar ya. Sate skewer lagi guys katanya guys. Okay. Sini Tompet ajarinnya. Ini dia masih training guys soalnya guys ini ya. Nih, abis motong-motong, kamu bakal masak di sini. Abis itu kamu hidangkan ya kan di sini, biar nanti Tompet bisa anterin ke pelanggan kita gitu. Oke. Nih, potong-potongin lagi ya, seperti ini nih, motongin. Teknik motong-motongnya seperti ini nih, lihatnya. Perhatikan baik-baik tuh. Oke. Okay. Motongnya kayak gitu tuh. Abis itu langsung kita goreng nih. Here we go. Mana ini chef junior ini ya. Kita bayar mahal-mahal, gaji mahal-mahal ini malah cuma buat nonton nih Tompet masak ini gimana ya. Bukannya mau bantuin Tompet ya guys ya. Mari selamat datang di restorannya Tompet. Kalian mau pesan apa? Oke, sama ya ternyata ya, kalian pesannya sama ya dua-duanya. Oke. Okay. Cocok. Ini motonya kayak gini nih chef. Kita tunggu biar matang ini medium well ini ya. Mantap, sudah selesai dan kita bakal potong sebelah sini. Cocok. Oke, tinggal kita goreng lagi. Here we go. Itu loh, bukannya bantuin malah cuma ngeliatin terus dari tadi nih. Percuma guys, Tompet bayar mahal-mahal dia cuma ngeliatin ini. Aduh. Bro. Kita butuh ini waiter ini ya guys ya. Kita bakal pekerjakan seorang waiter ya guys ya. Here we go. Mantap ya guys ya. Mana waiternya? Ini dia. Hah? Oke, kerja. Ayo kerja. Disapa pelanggannya. Nah, gitu dong. Akhirnya nggak diambil. Nah, ini chefnya Arthur. Bener-bener ini chefnya ini. Tompet menyesal
guys, menerima chef kayak gini nih. Banget ini chefnya nggak bisa masak kayaknya guys dia guys. Oh dia udah bisa masak itu ya. Nah masak yang bener, motongnya itu agak cepetan dikit. Malah kayak gitu itu gimana itu? Kompel kasih kamu nama ya, chef lemot. Kamu soalnya kerjanya lemot di sini ya. Oh, ini bukannya duitnya diambil malah diliatin doang. Kamu pasti mau ngambil duitnya Tompel kan? Oh, no. Berani-beraninya kamu itu kerja di sini. Tamunya diterima. Nah, bengong aja kerjaannya ini. Nah, apakah kita bisa membeli meja baru ini? Oke, kita beli meja satu lagi, guys. Okay. Kita taruh sebelah sini ya. Oke, sekarang kita tinggal beli kursi ya guys ya. Here we go. Satu guys Tompel guys. Ayo tamu datang. Ayo sini sini datang semua. Hey, brewo, kamu ya jangan gangguin chefnya Tompel. Dia itu lagi kerja, dia tuh lagi masa training ini ya. Aduh, baru aja masuk kerja malah digangguin. Pergi kamu brewok. Alah, ini gimana itu si brewok sakti guys. Aduh, Tompel juga pengen ya gangguin punya brewok sakti ya. Kita bakal acak-acak restorannya si brewok guys. Aduh, tiba-tiba malam guys. Wuh, ini dia guys restorannya brewok ini ya. Kita gangguin guys. Wuh. Udah lumayan besar banget ini ya. Wih, ada brewok sakti di sini. Brewok Tompel mau jalan-jalan. Mbak, kirain ada lantai duanya. Ini gimana tangganya? Lo kepalanya Tompel sampai nyungsep kayak gini ya guys ya. Waladala, ini brewok sakti gimana? Coba ya kalau bikin bangunan ini. Terus Tompel mau gangguin siap-siapnya ini ya. Sini. Iya, aku kotorin semuanya ini ya. Wih, pelanggan, ayo pada pindah ke tempatnya Tompel. Jangan di tempatnya brewok. Di tempatnya brewok makanannya gak enak. Biar pada pindah ke Tompel semua ini ya guys ya. Iya. Ayo semuanya, pindah ke restorannya Tompel. Syukurin brewok ya, ini pasti pelangganmu ya. Pada pindah ke restoranku, Bambe, brewok. Kita coba lihat ya guys ya. Malah kosong kayak gini, mana pelanggannya Tompel ini. Malah dalah. Gimana ini ya guys? Kita dapat apa ini? Dapat duit kah? Kita bisa pilih menu baru guys. Kita bakal pilih yang duitnya banyak yang mana ini? Pasti minuman kali ya. Nice. Oke. Wow, air putih. Nice. Sekarang kita bisa jualan air putih guys. Mantap. Oh ini kulkas. Wow. Oke, kulkasnya kita taruh sebelah sini ya. Oh, VIP customer, pelanggan VIP guys. Ada pelanggan VIP di restorannya Tompel ini. Pelanggan VIP cuma pesan air putih. Woi, ini yang diantar tuh ke sana. Walah, gimana ini ya? Meternya Tompel. Kan yang pesan VIP itu loh, pelanggan VIP ada di sebelah sana ini. Gimana ngebug ini kayaknya, guys? Oke nih, mumpung ada customer VIP, Tompel mau foto-foto dulu, guys. Here we go. Pesan sate skewer. Oke, kalau begitu. Okay. Tompel minta foto ya, ini biar restorannya Tompel terkenal ini ya. Oke. Cekrek, jangan lupa promoin restorannya Tompel ya. Okay. Nanti kamu bisa makan gratis di sini. Oke. Okay. Mudah-mudahan ya guys ya, di masa depan nanti restorannya Tompel bakal jadi gede banget ini ya. Ayo chef, makanya kamu kerja tuh jangan lemot. Ayo kerja yang bener ini. Nah, ini juga ini ngapain ini kayak orang bohong ini guys ya. Dia cuma jalan-jalan di sini doang. Ini gimana ini? Aku capek aku ya guys ya. Udah selesai guys dia makannya ya. Oke, gimana makanannya? Wah, langsung menghilang guys. Wuh, Tompel dapat duit banyak. Ini gimana cara ngambil duitnya? Woi, ayo ambilin woi, Iker. VIP customer service 4,5. Mantap. Wih, kita dapat apa ini? Wow. Lightwood piring guys, kita dapat piring guys. Huh? Yes, wah makasih ya VIP. Kayaknya dia sudah mencurahkan semua duitnya ke Tompel guys. Dan sekarang duitnya Tompel langsung ada 229 ini. Wah lumayan banget ya kalau ada customer yang VIP ini. Mantap. Tompel berharap lagi nih guys dia datang ke sini. Biar Tompel bisa langsung kaya di sini ya guys ya. Wadidaw. Nice. Oke guys, ini bakal Tompel lanjutin dan Tompel bakal bangun kerajaan restorannya Tompel jadi gede ya guys ya. Dan
bakal ngalahin restorannya Brewok Sakti ini ya. No. Oke guys, udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.